Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Hadi FP. Baik, sahabat di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan gitu ya, apa ya. Ya, kita namanya sesama penghobi ya, sahabat ya. Jadi ada sewaktu-waktu kita belanja begitu. Ini bukan untuk mamer, bukan ya. Ada belanja untuk keperluan ikan. Nah, jadi kan kadang-kadang ada sahabat yang bertanya ini belanjanya apa-apa saja misalnya ya, untuk keperluan ikan. Nah, adalah jadi sewaktu-waktu kita perlu belanja untuk kebutuhan ikan-ikan kita dan akuariumnya lagi. Oke, yuk simak dulu intronya sahabat. Baik sahabat ya, ini telah ada ini plastik. Ya, barusan tadi belanja sahabat ya, kebetulan ada rezeki gitu ya. Jadi kita kan namanya kita penghobi, jadi ya kita harus juga memperhatikan kantong kita sahabat ya. Kalau kantong kita ada ya kita bisa belanja, rezeki ada kita bisa belanja. Kalau tidak ada rezeki ya gigit jari ya sahabat ya. Ya alhamdulillah nih di kesempatan ini ya adalah saya untuk belanja ya yang kecil-kecil saja ya untuk keperluan ikan-ikan saya ya. Nah, kalau ada rezekinya yang besar ya besar juga dikit lah. Baik sahabat ya. Ya jadi saya nunjukkan belanjaan saya ini kepada sahabat-sahabat ya untuk keperluan ikan-ikan saya ya yang urgent-urgent lah ya. Seperti misalnya kalau kita satu minggu sekali kan kita membersihkan atau WC untuk akuarium kita kan dicuci juga filternya kan. Nah, kan filternya diperhatikan. Apakah filter itu nanti media-media di dalam filter itu masih layak untuk kita gunakan atau tidak. Nah, seperti yang rutin sekali adalah kapas. Nah, maka saya beli kapas ini ya. Nah, ya, beli kapas 2 ya. Ah, murah lah ya. Tanya harganya berapa? Ah, murah lah ya. Tidak jebol kantong kok ya. Ya, jadi kapas 2 untuk keperluan mengganti kapas yang di media filter kita yang rusak ya. Nah, kemudian di media filter itu juga ada nanti yang rusak juga. Apa? Nah, ini ya. Arak aktif sahabat ya. Nah, saya beli 3. Ini saya beli 3 arak aktif ya. Keperluan di akuarium-akuariumnya karena arang aktif itu kan masa waktunya 3 bulan ya. Nah, kemarin kalau saya lihat waktu cuci filter ya banyak sudah yang tidak layak pakai lagi lah, artinya sudah tidak efektif lagi warna hitamnya ya, tidak keluar lagi warna hitamnya, berarti ya sudah tidak ada untuk dasar penyerapan racun-racun di dalam akuarium. Jadi kita harus ganti yang baru. Kemarin juga sudah ada diganti ya. Ini ada beberapa akuarium yang perlu diganti juga filter media mekanisnya arang aktif ya, harus kita ganti. Jadi kita saya beli 3 ya, sahabat. Berapa harganya? Ya murah juga lah. Enggak jebol kantong ya. Carilah ya, murah-murah kok ya. Mahal-mahal sih enggak juga lah ya. Ini yang arang aktif yang biasa ya, yang murah ya, sahabat ya, bukan yang mahal. Ada yang mahal juga ada, yang pakai kotak itu ya. Pernah saya beli juga, sekarang sih enggak lah. Saya beli yang murah-murah aja. Bokek juga nih, ya. Nah, kemudian keperluan yang lain, yang rutin juga. Nah, ini garam ikan ya. Nah, garam ikan kan sering kalau kita WC kan pakai garam ikan lagi, tambah garam ikan lagi. Lama-lama kan habis. Nah, saya beli 2 untuk WC di minggu depan misalnya ya. Saya beli 2 sahabat. Berapa harganya? Nah, murah juga lah. Nah, ada juga. Oh ya, ada saya beli yang kecil. Yang kecil nih ya. Saya beli ini. Kemarin kan sudah ada ya kontennya ya. Nah, pipanya stoknya nggak ada kehabisan. Nah, ini saya beli 3 ya. Pipa lurus. Nah, untuk kebutuhan. Kalau misalnya kaldines saya bikin wadah baru lagi mau diganti ya, saya sudah siap. Nah, kemudian sahabat ada satu lagi. Nah ini dia. Nah, lampu Cosmo ya, sahabat, lampu Cosmo ya. Yang lampu LED. Ya, ini untuk keperluan akuarium saya. Ini yang kebetulan yang ukurannya 40 cm ya. Ya, untuk keperluan akuarium saya ini di ikan cana ya. Ikan cana tuh kasihan
lampunya pakai lampu biasa ya. Nah, nanti kan dia protes ya. Kok lain semuanya pakai lampu LED, saya kok lampu biasa. Nah, kasihan juga kalau dia protes ya. Nah, saya belikanlah yang ini ya. Biar sama rata gitu ya. Adil dan merata. Oke, sahabat ya. Jadi itu ya yang saya beli. Apa ya, saya belanja untuk kepentingan saya di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan makin tambah rezeki lah. Jadi ikan-ikannya, wah, makin tambah kebutuhan-kebutuhannya, insya Allah tercukupi. Oke, sahabat, mohon maaf ya bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, walau maafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.